Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Kurniawan di channel Teknisi Asal Jadi. Di video kali ini saya akan mencoba tutorial bagaimana cara memasang heater buat water heater ya, atau air pemanas. Sebelum saya lanjut ke videonya, saya akan menyapa dulu teman-teman semua. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kalau sudah kita lanjut bagaimana cara masangnya ya. Oke ya teman-teman, tolong diperhatikan si posisi heaternya itu sendiri, karena di water heater Ariston yang kapasitas 15 liter atau 30 liter itu heaternya agak bengkok. Jadi yang bengkoknya itu diusahakan posisi harus di bawah ya teman-teman, biar kalau nanti ada pengurangan air atau suplai air yang masuk ke water heater itu, si heater masih bisa memanaskan air dan tidak terjadi kerusakan. Oke ya teman-teman, simak terus videonya sampai akhir. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Sekiranya video ini bermanfaat, silahkan di-share. Dan sekali lagi, bagi teman-teman yang baru gabung, terima kasih sudah mensupport channel ini dengan cara subscribe, like, and share. Dan tentunya jangan lupa nyalakan loncengnya ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke videonya. Terima kasih. Eta nong geus pin nanti kembung no ejo lepas pasang deui lah itu lepas lah kembung nanti . Oke teman-teman, jadi sekarang saya akan pasang termostatnya. Pastikan ya yang tadi itu baut-bautnya harus sudah kencang semua. Untuk koneksi kabel juga jangan sampai terbalik. Oke ya teman-teman, untuk pemasangan heater dan termostat serta instalasi kabel sudah beres. Jadi sekarang saya akan menutup covernya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman semuanya yang sudah menonton video saya sampai akhir. Bagaimana cara penggantian heater untuk air pemanas Ariston ya teman-teman.